Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi sama aku. Kali ini aku mau masak tumis sawi bakso yang enak banget. Ini buatnya juga mudah ya. Untuk melihat resep lebih lengkapnya, silakan teman-teman cek kolom deskripsi. Mari kita masak. Pertama, kita iris dulu bawang merah dan juga bawang putih ya teman-teman. Lalu kemudian kita potong-potong cabai besar, kemudian kita tumis bahan-bahan yang sudah diiris tadi, kita tumis hingga layu ya. Sambil menunggu bahan-bahannya tadi layu, kita iris-iris dulu baksonya ya teman-teman. Kemudian kita masukkan bakso yang sudah diiris tadi ya. Lalu kita potong dahulu sawi hijau yang sudah dicuci sebelumnya. Kita pisahkan antara daun dan batangnya ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan batang sawi yang sudah dipotong tadi ke dalam bakso yang sudah ditumis sebelumnya. Jangan lupa untuk menambahkan garam, gula, penyedap rasa atau micin jika kalian suka, dan juga sedikit air ya. Lalu kemudian kita masak hingga batang sawinya ini setengah matang. Kemudian kita potong-potong daun sawinya ya. Nah, ini batang sawinya sudah setengah matang ya teman-teman. Lalu kemudian kita masukkan daun sawi yang sudah dipotong tadi. Kemudian kita masak ini sampai layu ya. Kita masak sampai layu sambil terus diaduk ya teman-teman. Nah, sekarang siap untuk disajikan. Bagaimana? Simple banget kan bikinnya? Ini rasanya juga enak banget teman-teman. Jangan lupa untuk mencoba resepnya di rumah juga ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.